Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Cik Yang MJ. So, aku baru balik daripada shopping dekat Klang. So, aku ada beli dua plastik. Ini ada kedai baru yang aku nampak dekat Klang tadi. Nama dia Cheap to Shop. Aku tak sure dekat area KL ni ada ke tak. Semua kedai, semua harga dia RM2. RM1.10 sama macam harga Minso and Eco Shop. Tapi ada serta-serta barang tu yang harga dia RM10 macam bantal macam besar. Tapi overall lebih kurang RM2.10 lah. Hari ni aku nak tunjuk kat korang apa yang aku shopping dekat Cheap to Shop. Ada sampai 2 plastik. So, jom kita tengok. Tak gunting je lah, senang sikit kan. Barang pertama yang aku beli adalah ni, berus cuci botol baby. Tapi aku beli ni untuk aku cuci botol kat office. Botol air aku yang kat office tu, dia macam berkelodak tau. Dia macam susah bila aku masukkan tisu. Ada setengah orang dia cuci botol guna tisu ataupun kertas tau. Kita lain dia guna beras. Shake, automatik yang daki dalam botol tu akan hilang. So, yang ni aku beli untuk aku cuci botol. Senang lah kan? Masuk dalam botol, gosok-gosok. Okay, satu. Barang yang kedua adalah span basuh pinggan. Okay, kat sini dia ada bagi sekali dengan brush gawai ni. So, senang lah kalau korang nak gosok kuali, untuk kuali yang kotor degil apa? Degil pula dah. Yang kotor gila tu. Ha, so dia dekat sini dah bagi sekali. Senang. Okay. So next, aku beli beg. Beg ni aku beli adalah untuk kalau aku nak pergi travel ke, ataupun aku nak letak barang-barang makeup ke. Ha, beg ni besar juga. Tak terlepung ke, korang lipat kecil-kecil. Kalau tak terlepung dalam ni pun okey juga. Lepas tu aku beli gloves. Yelah, aku nak potong ayam ke, untuk korang yang kulit sensitif, masa basuh pinggan tu korang punya tangan tak boleh kena sabun, korang boleh guna gloves ni. Jadi plastik dia pakai buang. Lepas tu aku beli ni. Korang tahu tak ni apa? Ni aku nampak macam comel tau. Aku plan nak masak telur guna ni. Mak pecahkan telur dalam ni. So memang dia betul. Nampak cantik kan. Tapi itulah aku concern. Dekat dia punya ni, dia tanggal. Ni tak tahulah tahan lama ke tak. Tapi korang tak boleh nak compliment sangat kan. Sebab harga dia pun RM2.10. So bolehlah macam sekadar nak guna guna telur. Okay kan. Nice kan, kecil je. Okay, lepas tu aku beli ni. Ini tempat actually aku tak pernah pakai lagi barang ni. Tak pakai lagi. So kat sini dia ada macam nak buang kulit apple ke, kentang ke kan. Macam tu kan. Aku rasa tu lah. Senang kan. Kita salikan dengan ni. Aku dah nampak iklan tau. Orang belah buah apple kan. Letak apple. Dia akan automatik pecah. Kau tak payah siap-siap potong. Kau dah tak payah nak potong, siap-siap potong pula. Kau ambil buah sedikit. Kau tekan. So kat bawah dia tajam. Macam pisau. Bahaya ni, hati-hati. Next item, aku beli apron. Apron pakai buang. Bila aku siang ayam ke, potong ayam, bersihkan ayam. Dalam bersegerak pagi siang lah. Tapi kalau macam korang nak bersihkan ayam kan, korang boleh dah pakai apron ni. So tak adalah korang punya baju tu berbau. Kotor ke kan, korang masak ke. Ada 8 pieces. RM2 sponsor ni ada 8 pieces. Nampak ni. Okay. Nak berguna. Lepas tu aku beli gunting. Aku beli gunting ni sebab gunting dekat dapur aku dah rosak. Bila
aku potong apa entah hari tu, jadi dia punya pengepit tu, punya handle tu patah. So alah-alah aku jumpa beli. Okay, lepas tu aku beli ni tempat cuci badan kalau mandi. Oh, kan daki-daki tu, peluh-peluh tu, korang yang jenis berpeluh tu, pasang tal, letak sabun. Haa, naik ke tu boleh perang. Sedap tau. Tu korang boleh gantung kat bilik air. Kan, cantik kan. Lepas tu, kalau aku pergi kedai RM2, tak sah kalau aku tak beli hook. Tapi yang ni punya cantik, comel, cute. Nampak ni ada bintang-bintang. Dia macam-macam jenis lagi tau. Tadi ada macam emoji bulat-bulat. Lepas tu dia ada macam butterfly. Dia macam-macam jenis. Semua cantik-cantik. Tapi aku beli banyak pun buat apa kan. So aku beli sekadar untuk aku nak guna sahaja. Ni pun dah cukup dah. Ada 3, 6, 9. RM2 sekosin pun orang kat 9. Ada banyak jenis, korang boleh pilih lah. Okay. So yang ini aku beli pen. Pen Faber-Castell. Castell. Itulah. Ini saja je untuk kat rumah ni. Kalau anything ada apa-apa mungkin mahu yang nak kena kat rumah. So aku ada beli pen. Okay. Lepas tu aku beli toothbrush holder. Yang ini aku buat satu lah Aku beli dua je ni. Ni satu. Lepas tu ni lagi satu. Beli dua. Yang ini aku tengok dekat Shopee. So aku dah masuk dalam Shopee. Kebetulan pula hari ni adik aku ajak pergi Kelang. So aku itulah yang terjumpa kedai cheap to shop ni. Bila aku jumpa kira RM2, tak nampak pula cheap to shop ni. Dah baru ke? Aku macam aku tanya dekat kaunter tadi masa aku buat bayaran kan. Aku tanya dekat kaunter tu, ada cawangan ke? Dia kata ada dekat Aero Subang. Kalau ke KL lah. Tapi dia ada berkaitan dengan Kelang je macam Meru. Itu yang cashier tu cakap lah. Aku pun tak sure. Sebab aku first time kan. Okay. Kalau kau nampak kat sini, dia ada bagi ni. Dia punya macam slot-in kan. Belakang ni ada macam ni. Macam ni. Nampak kan? Macam ni. Korang slot ini. Macam ni. Oh, terbalik lah. Macam. Okay. Yang ini, aku tak pada gambar lah. Aku pun tak tahu sangat sebab first time ni tak tahu. Okay. Yang ini, korang boleh letak berus gigi tau. Berus gigi pula. Korang boleh letak ubat gigi. Lepas tu kat sini, korang boleh letak berus gigi. Korang susun kat sini. Gantung kat dinding kan, macam tu kan. Macam ni kan. Ni ubat gigi, lepas tu berus gigi. Aku beli dua. Sebab ubat gigi aku ada dua. Jadi aku beli dua lah. Okay lah. Sangat jimat. Lepas tu murah pula. Lepas tu kalau gam dia tak kuat, korang boleh tampak. Tampak lah. Ambil sasa lah. So korang boleh tambah gam 3M tu. Ataupun seletik 3M. Aku ni suka ngegap pada seletik. Itu pada korang lah. Okay. Aku boleh terkeluar pula pasal biar aku fever. Okay. So lepas tu aku beli tisu. Tisu comel, ada gambar kucing tengah main. Comel. Aku beli dua. So ada empat. Cute. Aku beli sebab dia ada gambar kucing, gambar kucing comel ni. Okay. Lepas tu last untuk paket ni, aku beli ni. Letak kat sinki. Ini kalau abas pinggan ke, lepas makan kita nak cuci periuk, kuali, confirm lah akan ada bahan-bahan yang macam
lah bahan-bahan yang buatkan singkir je sumbat. So aku nak menyalakan singkir tu sebab aku beli benda ni. Kalau tak macam ni kau-kau gitu je. Lepas tu bola plastik. Okey lah kan. Ha. Lepas tu kita beralih kepada plastik yang kedua. Jeng-jeng-jeng. Okey. Plastik kedua ni sikit je. Barang dia. Aduh. Sikit lah. Okey. So ini cik abis aku yang pilih. Dia kata nak letak sudu dengan pisau. Tanya aku dah ada dah tempat sudu dengan pisau. Tapi tau dia kata dia nak letak. Dia nak letak lah. Dia nak beli juga. So okey lah kan. At least aku ada extra lah. Kalau pisau aku banyak sangat, sudu banyak sangat, ni extra dia. Nampak dari pembagian. Lepas tu kita beralih pada plastik. Aku beli dua plastik. Plastik ni aku beli sebab aku kan ada buat sikit-sikit bisnes baju-baju t-shirt company. So aku nak beli untuk aku packing baju customer aku. So, kalau korang berminat, korang nak ada apa-apa event, korang bolehlah tumpang aku. Tiba promo pula. Gitu kan. So yang ni aku beli saiz 24x28. Besar sikit. Ini boleh muat kalau baju tu ada adalah 20 pasang, 30 pasang untuk customer aku. So dah senang sebab customer aku ramai. Jadi nak kena asingkan diorang punya nama kan. By group, by group, by agent-agent tu. Tak senang. So yang ini pula aku beli saiz 15x16. Ini kalau baju customer aku tu, yang agent aku tu cuma order 1-2 helai je. So aku boleh lah guna ni. So tak payah membazir nak guna plastik besar kan. Nanti mengelembung. Okay. Guna sangat. Okay, lepas tu aku beli pencuci pinggan. Apa ni? Good Mate. Aku guna ni sebabnya ada setengah orang dia suka pakai yang liquid ni liquid punya sebab yalah bila masuk dalam kalau orang akan basuh pinggan kita akan letak satu bekas lepas tu kita letak air kan. Aku suka beli benda macam ni sebab dia tak cepat habis lah, maksudnya dia tak cepat habis. Lama sikit nak habis, sebulan, dua bulan, tiga bulan, bulan-bulan, itulah aku pakai ini. Ok, lepas tu last sekali. Lemak kita bangkak. Okay. Dah cepat tu habis. So last kali aku beli ni penapis dengan ni. Dia memang sekali tau. Dia memang diikat sekali. Ni. So korang jangan risau. Bukan dia cas satu dengan sepusin, satu dengan sepusin. Bukan. Dia sekalikan. So korang ni untuk basuh sayur, basuh buah. Bila korang dah tos air dia, korang boleh bolam ni. Korang bolam ni buah ke sayur, korang tuanglah ni pula. Senang kan? Tu inwah. Bagus sangat. So itu saja aku punya barang hari ni. Dia aku rasa agak banyak juga aku beli. Tapi berbaloi sebab yelah, dulu ni sepusin kan. Kalau kau beli, tadi pun aku habis dalam RM47 untuk semua barang yang aku tunjuk kat korang tadi. So, itu saja untuk video aku kali ni. InsyaAllah, kalau ada berpeluang lagi, aku akan update video baru. Thank you for watching and jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.